Udang. Tukang lu. Udang lu. Jadi juara dunia. Kecuali juara dunia. Udang. Juara dunia. Merah mati. Iya, ini sama mabuk tadi ya. Belum minum ya, Jok. Merah mati udang. Lancar merahnya itu tuh. Iya. Ini menggasar tuh. Pating lah, sih ngarek kayaknya kok. Oh, tak sih ngarek. Oh, dia ngarek kan? Dia ngarek kan? Udang. Oh, jawab ya, jawab. Tinggi sekali. Wah, udang galai. Udang mah. Udang, udang. Wuih. Lumayan. Ngeri ngarek ini. Ngeri. Pak De, Pak De. Angkat dulu Pak De. Wah, besar ya. Mantap. Pasti. Oke, oke, oke. Apa nih rame-rame nih? Pak De jualan? Iya. Jual udang. Mau besar ya. Yang ini yang kemarin nih Pak De? Iya. Ini baru dapat. Nah, yang biru nih. Iya. Berapa dijual? Berapa jual? Ini bos, 200 kalori. Tengok gara-gara Pak De niru semua tuh, Eri, untuk Eri, mana Eri ya? Ambil goni dari Eri aja tuh. Nuh, tuh Pak De, Pak De, Pak Eri, Pak De, Pak Eri ya Pak De. Emang inspirasi Pak De. Ini gaya apa ya? Pemancing dari Jawa. Udang ini aku jatuh ke Ramayana tak mau ngelar. Kok bisa dap? Dapat aja kau ni. Di mana dapat ni? Oh. Oh, lari ni lupa dia dulu. Ngeri Pak De. Selagi itu positif, ditiru tak apa-apa lagi. Ya kan Pak De? Nah. Tinggal pindah nak lain kan mana yang banyak pindah dulu. Kantong tak mau. Oh iya, sama pade. Sama pula sama juga. Sama ya Pak De. Ya, tinggal pindahin lagi. Nah, Pak De. Tolong bimbing Pak De. Macam mana? Ya. Kasih nama sama semuanya. Tengok ya awak sekata yang orang banyak pindah kantong. Sonang aja cuy, sonang aja Pak Ji. Iya. Kalau pun ketahuan tadi coba salah bawa Pak De jawab kan. Salah lo. Tahu sangat punya aku kemarin Pak De jawab kan. Salah letak. Iya, masalah mirip kan jawab kan. Ayolah. Ya Pak De apalagi nya ayolah kan. Bau. Kan itu jawabannya kan. Ada rokok ri. Nah Pak De jawab kan. Tapi kalau gitu ri ada dikasih kode, dikasih tanda oleh Pak De. Entah lagi kan Pak De. Masa segitu kali kan Pak De? Do. Kalau banyak jual berarti iya, nih. Iya. Kalau banyak yang minta kayak gini kan. Pak apa Pak Haji penampung iya. Ada. Pak Haji penampung ada tuh. Dengan Pak Haji? Nanti niru semua ya kan. Nah, Pak Saudo lagi jual goni lagi. Iya pula. Kalau tidak kalau udah tinggal timbang aja. Pokoknya penanda loh. Penanda. Menginspirasi Pak Deo. Berapa beratnya bang? Udah timbang? Berapa jualnya? Belum ditimbang. Oh, udah timbang nih. Ini bacor ya. Mekel. Macam udang semuanya. Berapa beratnya, Jo? Belum timbang lagi? Hah? Belum ditimbang. Timbang lah. Oh. Timbang lu. Kenapa? Asal jalan Pak Haji dah niru ke apa ya? Kalau tempat online bagus juga lah itu Rie. Besar di goni udang. Timbang lu, timbang. Berapa deh? 2 kilo. Kau nak main timbangan? 3 pun. Hah?
kecil lah. Empat sendal yang mana? Satu tunggu loh. Satu, dua, empat. Empat on. Empat on berarti 200.000. Carut dong. Enggak, ini kalau di HP yang ini tak kemana loh dua. Enggak begitu. 100.000. Iya. Di mana? Ada. Masa iya. Masa iya. Iya. Tak kemana 300.000. Ini bukan berat untuknya. Ya, apa ya? Jateng. Tanya Pak Deluri, betul nih. Nah. Itu talinya dapat di mana nih? Punya Pak De minta. Oh. Sengaja tuh ngasih gratis lu nanti kan. Nanti jual tali lah ini. Tidak, awak mesti tarik itu so, tinggal buka. Eh, Pak Haji dan Nuni yang punya. Itu ada yang lupa dulu ya, Cuk. Hah? Tuh. Iya, tapi kok lupa. Jualnya di Aceh dulu, Cuk. Kurang bawa ya, Pak De? Iya, kurang bawa. Oh. Sih. Langsung di apa, diajari ya? Aku nanti sobek kan, Pak De? Tengok hasil Pak Jul. Ada dapat Pak? Ekor. Wih, katung. Katung. Air surut guys. Berapa Pak? Dapat semua Jul? Udang uli. Berapa beli Jul? Nggak tahu berapa. Pas ditimbang 4 on. 4 on berapa? Satu besar. Air surut teman-teman, surut ya, sungai surut, tapi airnya bagus, airnya bersih, airnya agak hitam ya, agak hitam lah, lumayan lah. Udah lama aku nggak ke sungai ya teman-teman. Biasa aku reaction nih di rumah, jadi selain reaction aku juga kesini mau nyantai-nyantai. Berarti sampai siang nih surut Pak? Iya, lagi pasang. Oh, pasang lagi nanti. Itu bambu ini tajur nih teman-teman. Tajur semua nih. Tajur untuk ikan baung. Taju. Taju ya? Kalau tapung itu tapung taju namanya. Taju ya? Oh, taju. Kalau orang jalur-jalur namanya. Kalau ini asusinya tapung lah. Oh gitu. Sekarang lagi musim udang teman-teman, jadi banyak udang tuh, banyak mancing, ramai ya, bawa bapak semuanya mancing sini. Ya, aku di sini lagi santai, lagi ngopi sambil nunggu waktu jam 10 aku langsung cus mau potong rambut guys. Ini teman-teman. Ramai nih yang mancing. Mancing udang nih rata-rata nih. Nah, ini goni untuk nampung udang nih teman-teman. Jadi dapat udang disimpan di dalam sungai. Ini serupanya serupanya ada yang bikinlah tiga warna. Hah? Bikinlah tiga warna. Nekel. Kalau yang hijau kok boleh ambil bebas ya. Jalan terus ya kan. Tali kuning hati-hati. Iya. Si Denny baru aja muncul ya. Anu barang. Sisa-sisa makhluk laut aneh yang tak cocok dengan sungai. Enaklah dia bernapas dia situ. Banyak lagi tuh goni ya. Banyak kalau mau banyak dong. Ya pula ya. Daripada pakai itu jaring. Belakangnya ini enggak? Enggak. Oh udah. Apa namanya dong? Pengganti apa namanya?
keramba. Nah, iya yang apa tuh untuk nampung bau? Oh, keramba ya. Ini belum pakai rokok. Makan makan apa manja bawi? Tentu bantu isi. Iya. Bagus juga ya. Iya kan? Nggak ada orang mancing dapat satu, malas bak pulang masuk ini. Oh, ini Pak Maria, di gadangan lu. Kolam pembesaran. Digolongin. Kolam pembesaran seminggu. Nyinyo. Sewa hotel, woi. Hotel udang. Begini, di mana punya Pak Dede itu ya? Tadi itu banyak isi, kan? Banyak isi. Tapi udah dituangkan tapi. Ini hasilnya guys, ini tuh dia tuh. Tuh bawa arus. Kok berat ya? Ada isi ya? Isinya udang nih teman-teman. Itu menggunakan sini. Banyak golong ini. Wih, jadi ya. Iya pula ya. Mbak Intam juga. Virus mandi. Koko lagi mantau doh. Koko lagi mantau. Nanti langsung doh ada lagi doh. Lagi mantau. Lagi mantau kan. Oh kayak gini rupanya. Oh, bisa lah nanti minta modal. Tesri. Nak kasih batu? Kasih lah. Kasih batu kan. Oh ngukur dulu. Pandai. Emang kreatif orang Jawa tuh. Ah cukup lah segini nih. Ah cukup. Nah ini karena oh dapat udah surut ya. Nenyo. Dari goni ya. Goni plastik. Buat goni. Iya. Jadi itu keramba tuh, Pak. Enggak, itu namanya keramba, Pak ya. Hah? Pengganti untuk apa? Bisa jadi keramba kecil ya. Bisa. Oke, teman-teman, kudain dulu. Apa itu jenisnya namanya keramba lah, itu lain. Oh, tetap sama ya. Itu tadi teman aku buat keramba dari goni, teman-teman. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Sama ya, jenisnya aku mau cus lu.